Mudah-mudahan dengan bantuan kecil ini akan membuat rindu lebih besar, rindu lebih masyarakat, rindu lebih dipilih oleh masyarakat di seluruh Tatar Sunda. Atas nama hadirin, kami haturkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Heri Solihuddin Atmawijaya yang telah memberikan sambutannya. Yang kami hormati. Untuk itu insya Allah saya akan turun gunung dengan sisa hidup saya, karena sebagaimana sudah Nabi, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Untuk itu saya ingin bermanfaat buat warga saya, buat daerah saya, buat Kabupaten Ciamis, dapil saya ya, yaitu Tatar Galuh yang terdiri daripada Ciamis, Pangandaran, Banjar, dan Kuningan. Yang hadir, yang saya hormati dan yang saya bangga. Merasa bangga, ada salah satu orang Kabupaten Ciamis, Pituin, ingin maju menjadi anggota legislatif. Dan juga kebaikan. Targetnya itu nanti mungkin Pak Dar itu akan mensupport terutama sekarang dalam jangka pendek untuk memenangkan Rindu. Target pertama kan ya, untuk di Jawa Barat, untuk di Ciamis kan, menggunakan idola gitu kan ya. Begitupun di apa, di Kuningan memenangkan Sentosa ya, dan di Banjar memenangkan pasangan nomor urut 1 gitu kan ya. Dengan bisa bersinergi antara Badar, juga dengan Rindu kan ya, dengan kekuatan masyarakatnya, para alim ulama semua ya, sehingga akan komprehensif ya dalam akan memenangkan seluruh pilkada, terutama gubernur, dan dibarengin dengan pilkada kabupaten kota se Jawa Barat dan usung oleh P3. Saya mengucapkan terima kasih kepada salah seorang donatur dari Jakarta yang berasal dari Tasik, yang berasal dari Ciamis, yang telah membantu terhadap operasional kendaraan dan juga yang lain untuk kemenangan Rindu. Ini adalah sebuah kekuatan bagi kami, khususnya untuk Kabupaten Ciamis, Pangandaran, Kota Banjar, dan Kuningan. Dengan bertambahnya kendaraan operasional, tim semakin cepat bergerak, semakin luas pekerjaan, dan juga semakin mudah untuk kepada masyarakat, anak yatim, karena itu saya mengucapkan dan jompo supaya ke depan. Kang Heri sebagai dermawan yang membantu kami untuk satu kali lagi kepada anak yatim dan jompo supaya maju ke depan. Juga Kang Heri tepat digantinya. Allah Subhanahu wa taala.